Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhatullab wa talibat? Pada kesempatan kali ini kita akan mereview materi-materi tauhid kelas 8 untuk persiapan penilaian akhir tahun minggu depan. Apa saja bab yang akan kita pelajari? Ada 4 materi, yaitu akidah Islamiyah, makna yadun, istiwa, dan ainullah fi haqqillah, iman kepada malaikat Allah, dan yang terakhir iman kepada kitab-kitab Allah. Apa yang dimaksud dengan akidah Islamiyah? Akidah Islamiyah yaitu perkara-perkara yang wajib kita imani. Kalau rukun akidah Islamiyah bisa kita sebut dengan rukun iman yang ada 6. Keadaan iman makhluk Allah. Iman para nabi dan rasul itu senantiasa bertambah dan tidak berkurang, atau yazid wala yangkus. Iman para malaikat Allah yaitu la yazid wala yangkus, tidak pernah bertambah dan tidak berkurang. Iman jin, muslim dan manusia yazid wa yangkus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Kalau iman para munafik, la yazidu wa yangkus, tidak akan bertambah tapi malah berkurang. Materi yang kedua, makna yadun, istiwa, ainullah dan fi haqqillah. 3 kata ini berkaitan dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Ayat dalam Al-Qur'an dibagi menjadi 2, yaitu ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat yaitu ayat yang maknanya sudah jelas. Kalau ayat mutasyabihat, ayat yang makna-maknanya masih belum jelas, jadi butuh terjemah atau penjelasan yang lebih mendalam. Dalam hal ini kita membahas tentang 3 kata yang berkaitan dengan Allah, yadullah, istiwa, dan ainullah. Makna 3 kata ini kita pahami dari pendapat ulama salaf dan ulama kholaf. Ulama salaf yaitu ulama terdahulu, kalau ulama kholaf ulama yang modern. Menurut ulama salaf, yadun artinya tangan, tangan Allah. Tapi mana mungkin Allah mempunyai tangan, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau yadun menurut ulama kholaf yaitu kekuasaan atau nikmat Allah. Selanjutnya ainullah. Ma makna ainullah? Ainullah, ain berarti mata. Kalau ainullah berarti mata Allah. Apakah mungkin Allah mempunyai mata? Maka menurut ulama salaf, makna ainullah yaitu mata Allah yang disesuaikan dengan keagungannya. Tetapi menurut ulama kholaf, ainullah yaitu pengawasan Allah. Selanjutnya kata istiwa. Istiwa dari kata istawa yastawi, yang artinya bersemayam. Bersemayam menurut ulama salaf yaitu bersemayam tapi dalam konteks keagungan Allah. Jadi kita jangan mengartikan bersemayam itu Allah duduk, Allah berbaring, atau Allah laya-laya di atas kursi, jangan seperti itu. Kalau istiwa menurut ulama kholaf yaitu Allah menguasai. Selanjutnya yakni iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah yaitu rukun iman yang kedua. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya, yang bersifat ghaib dan selalu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Allah tanpa pernah mendurhakainya. Perbedaan malaikat dengan makhluk lain. Kalau malaikat bersifat seperti tadi ya, makhluk gaib diciptakan dari cahaya, tidak pernah berbuat dosa, terpelihara dari nafsu,
dan diciptakan tidak berpasangan. Kalau manusia berpasangan, diciptakan dari tanah dan berjenis kelamin, mempunyai hawa nafsu dan bisa mempunyai keturunan. Begitu juga dengan jin. Tapi jin diciptakan dari api dan mempunyai hawa nafsu, bisa juga mempunyai keturunan. Ada satu dalil tentang malaikat yang harus kalian ingat, yaitu surat At-Tahrim yang menjelaskan tentang sifat malaikat yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah durhaka kepadanya. Bab selanjutnya atau yang terakhir yaitu iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Biasanya kita sering keliru, rukun iman yang ketiga itu bukan iman kepada Rasul, tapi kepada kitab-kitab Allah. Selama ini sudah kita kenal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitabnya ke dunia ini. 4 kitabnya tersebut yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Selain kitab, Allah juga memberikan suhuf. Apa perbedaan antara suhuf dengan kitab? Kalau kitab isinya lebih lengkap, kalau suhuf hanya berisi beberapa wahyu. Siapa saja nabi yang menerima suhuf? Ada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim yang tertulis dalam surah Al-A'la. Suhuf Ibrahim wa Musa, dan juga Nabi Isa. Cukup sekian ulasan kita hari ini. Kalian boleh mencari atau belajar dari sumber yang lain, karena ilmu tidak hanya terbatas pada kitab maupun pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, tetap stay at home. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.